paginya tuh ada datang bersih-bersih. Kenapa gak guru lain aja? Kan masih banyak guru lain yang masuk yang pertama. Kenapa pula mesti gue lah? Baik anak-anak, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita simpulkan bahwa tata krama, santun, malu itu adalah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai umat muslim, kalian siswa yang menjadi penerus ke depan, ibu harap kalian menjadi siswa-siswa memiliki pribadi yang bertata krama, santun, baik dalam masyarakat, dalam keluarga, maupun dimanapun kalian berada. Siap? Ya. Tahan ilmu ini kalian amalkan. Semoga ilmunya berkah. Sampai di sini untuk hari ini, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada apa bantu? Enggak tahu. Ji, kok gitu? Apa emangnya? Barang sopannya. Nah, kan. Kenapa, Rik? Enggak. Kemarin aku nanya, di mana Bang Anto sama Dede? Terus dia cuma nyuekin terus di gitu. Nah, enggak tahu apa-apa. Sekarang kamu sadar enggak apa yang kamu buat tadi di kelas sama guru itu salah? Cobalah sadar. Sesungguhnya sifat yang dicintai sama Allah itu ada dua, yaitu sifat santun dan malu. Sekarang kamu sadarlah, teman. Nanti Syamni cari guru yang kamu buat salah itu, lalu minta maaf. Teman ini? Oke. Di mana Bu Ella? Mungkin di kantor. Ayo kita cek. Ayo. Tunggu Cuk Ella. Ayo. Don't worry.
buat kawan-kawan dan juga ada ya. Coba. Halo. Kemarin? Enggak, kemarin pas masuk kelas kan ucap salam, Pak. Oh, jangan lagi-lagi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Mas, baik-baik. Sebenarnya dia baik, Pak. Oh, gitu. Kemarin silap, ya. Iya. Terus di semua pokokin ya. Insya Allah. Belajar yang lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin balik, Pak.